Pemirsa, pelaku pencurian spesialis rumah kosong di Muaro Jambi yang meresahkan warga berhasil diringkus pihak unit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu Muaro Jambi. Satuan unit Reskrim Polsek Kumpeh Ulu Muaro Jambi berhasil meringkus HA alias Bujang, laki-laki 44 tahun yang merupakan tersangka pencurian spesialis rumah kosong saat ditinggal pemilik rumah bekerja di siang hari. Aksi yang dilakukan tersangka selama ini menyasar pada rumah-rumah kosong yang ditinggal pemiliknya saat kerja di luar rumah saat siang hari. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit televisi, handphone, dan tempat simpanan uang. Adapun modus yang dilakukan tersangka pencurian ini adalah di saat warga tidak berada di rumah, tersangka melakukan aksinya dengan berkeliling perumahan dan komplek tempat tinggal warga dengan berpura-pura menawarkan jasa penggadaian barang berharga. Atas perbuatannya tersebut, tersangka diancam dengan pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.